dari kolok. Mati. Ini groundingnya. Ini elektrodenya. Termokokel. Kolok. Udah 13 menit. Thank you.
kawan-kawan, saya jelaskan sedikit. Ini valve, ini pemateknya. Ini memakai 3 valve, 3 burner. Burner yang dibuat begini supaya merata apinya. Ini thermocouple. Ini elektroda pematik, jadi percikan api akan timbul di sini. Alatnya ini sebenarnya. Ya. Prinsipnya dia membuat tegangan tinggi sehingga timbul percikan. Dilihat. Oke kawan-kawan, hari ini kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan, yaitu perbaikan roller grill bridle pit ya. Saya di tengah teman Komang Edi. Pak Komang Edi. Ya. Kita lagi tes. Ya. Oke kawan-kawan, itu aja saja saat ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.